Pemirsa, petugas pemadam mulai kewalahan mengatasi kebakaran lahan di Provinsi Riau. Tim terpadu kesulitan menjangkau kawasan terbakar. Cuaca panas dan angin kencang di lokasi menjadi tantangan selama operasi. Operasi pemadaman sudah berlangsung selama 4 hari, namun api masih merambat di bawah permukaan gambut. Penanggulangan kebakaran lahan melibatkan 16 anggota TNI dan Manggalakni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Petugas mengaku kewalahan karena lahan gambut terbakar cukup luas dan berada di pedalaman. Tidak ada akses jalan untuk masuk ke lokasi ini karena jauh dari pemukiman penduduk. Cuaca panas dan angin kencang juga menyebabkan petugas kesulitan mengendalikan api.